kami atas nama pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan tentunya memberikan apresiasi. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Jakarta Selatan menggelar penguatan pilot project Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana bagi para kadernya di Ruang Antasari Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kamis 17 Oktober 2024. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi Jakarta Selatan Khabib Mansyari mengatakan, Pemerintah Kota Jakarta Selatan bersama seluruh unsur masyarakat TPPKK beserta kader-kadernya memiliki kewajiban untuk menciptakan kondisi keluarga di Jakarta Selatan yang baik dengan cara melakukan upaya-upaya terhadap pengembangan kehidupan keluarga. Kami atas nama Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan tentunya memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap kegiatan-kegiatan yang selama ini sudah dilakukan oleh tim penggerak PKK di semua tingkatan, baik tingkatan kota, tingkatan kecamatan, maupun tingkat kelurahan, termasuk khususnya adalah kegiatan GKS TTB ini. Dan kami juga sadar bahwa PKK kontribusinya sangat luar biasa. Oleh karena itu, sekali lagi, kami atas nama pemangku kepentingan di tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan, mewakili Bapak Wali Kota, mengucapkan terima kasih kegiatan-kegiatan